إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa meyakini, mengucapkan dan melaksanakan segala perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari secara ringkas beberapa sisi kehidupan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau adalah seorang yang alim, yang abid, zahid, dai, amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Beliau adalah seorang yang ulama, menguasai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang yang abid, ahli beribadah sejak kecil. Sebagaimana telah kita sampaikan, kalau kemarin saya menyampaikan dengan bahasa bahwasanya beliau sejak kecil itu kemana-mana ngeret-eret Al-Qur'an, maka saya koreksi bahasa tersebut karena konotasinya. Konotasi itu apa? Kalau konotasi itu berarti apa? Bisa difahami gambaran kita, kesan kita. Al-Quran itu apa? Diseret, digeret-geret kemana-mana. Maka saya dinasihati oleh seorang yang dekat dengan saya, yaitu Ibunda Ustaz Abdullah Zain Hafizahallahu taala, mbok nek iso bahasane diganti. Jadi kesannya itu biar tidak menghinakan Al-Qur'an, maka saya ganti beliau sejak kecil ngotong-ngotong Al-Qur'an. Ya, kemana-mana dibawa itu Al-Qur'an. Ya, masyaallah taala. Nah, ini sekaligus sebagai koreksi. Kemudian beliau juga seorang yang dai. Ya, menyeru di jalan Allah, amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Dan kebanyakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana akhirnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meninggal dunia pada malam Selasa, ya, tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah beliau meninggal dunia. Jadi umur beliau sekitar berapa? 45 tahun. Masih muda. Kalau hitungan umur itu 45 itu masih sangat sangat muda, tapi produktivitasnya, hasil karyanya itu sudah mendunia. Hampir-hampir ya
kaum muslimin di muka bumi ini hampir-hampir tidak ada yang tidak mengenal Al-Imam An-Nawawi. Dan banyak sekali kebaikan kita dapatkan melalui buku-buku beliau rahimahullahu taala. Di antara buku yang terkenal itu adalah buku yang akan kita pelajari, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai masuk pada muqaddimah, dan kita akan bahas nasihat Al-Imam An-Nawawi di muqaddimahnya insyaallah taala. Di antara buku yang sangat terkenal adalah buku Riyadhus Salihin yang akan kita bahas. Demikian juga buku Al-Arba'in An-Nawawiyah dan juga kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi. Mungkin ini kitab yang lebih masyhur dari Riyadhus Salihin, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak setiap orang itu langsung membukanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang saya rasakan sendiri, hadis innamal a'malu binniyat itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi saya pertama kali membaca hadis itu kalau tidak salah adalah dari kitab Riyadhus Shalihin dan dari Arba'in Nawawiyah. Baru setelah agak lama belajar apa? Sahih Bukhari, ketemu hadis itu, atau Sahih Muslim. Jadi subhanallah, ya, salah satu nikmat seorang hamba adalah man sanna sunnatan hasanatan, man dalla ala khairin. Orang yang bisa mengajarkan sebuah kebaikan, orang yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Saya merasakan pada diri saya sendiri mengetahui hadis innamal a'malu binniyat itu adalah dari Riyadhus Shalihin. Mungkin yang semisal saya banyak, atau mungkin mengetahuinya dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semuanya adalah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu, ya, karya-karya beliau, ya, betul-betul sangat memberikan kesan bagi orang yang membacanya. Kitab-kitab beliau nikmat untuk dibaca. Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis mana saja Anda baca, karena itu adalah kumpulan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terasa nikmat di hati. Demikian juga kitab Riyadhus Shalihin, mau dibuka dari depan langsung ke belakang ataupun di tengah-tengah, nikmat orang membacanya. Itulah kitab Riyadhus Shalihin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kecintaan kita kepada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini atau malam hari ini saya akan segera memulai membaca mukaddimah kitab ini, diawali dengan perkataan beliau amma ba'du. Ya. Ketika beliau sudah memberikan mukaddimah yang cukup panjang yang pernah saya baca di awal kajian kita, ya. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun sesudah itu. Faqad qala Allah ta'ala. Ini besok saya sarankan bapak-bapak memiliki kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kalau mau dengan terjemahannya lebih bagus, ya. Kalau tidak pun tidak mengapa. Jadi ada yang dipegang dan dibaca di rumah. Nah. Beliau mengatakan amma ba'du. Adapun sesudah itu. Faqad qala Allah ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imuni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni,
kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin. Aku sama sekali tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma uridu ayut'imun. Dan aku juga sama sekali tidak menginginkan mereka untuk memberi makanku. Ya. Jadi ayat ini menggambarkan bahwasanya, atau beberapa faedah dari ayat ini, yang pertama bahwasanya yang menciptakan jin dan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diciptakan itu bukan untuk kesia-siaan. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kesia-siaan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, kata Allah Subhanahu wa taala. Adakah kalian mengira, apakah kami menciptakan kalian abathan, sia-sia? Kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Kata mereka, yakni la amurukum wal anhakum. Yakni kami biarkan kalian tanpa kami perintah kalian untuk mengerjakan kebaikan, dan tanpa kami larang kalian untuk mengerjakan keburukan. Kami biarkan begitu saja. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian untuk kami biarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang? Ya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam mukaddimah kitab beliau, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa manusia dan jin itu diciptakan untuk tujuan supaya beribadah. Manusia dan jin diciptakan itu adalah untuk beribadah. Maka kata Imam An-Nawawi selanjutnya, fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka wajib hukumnya bagi mereka, bagi manusia dan jin, al-i'tina', berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan penciptaan mereka. Wal i'radu an hududid dunya bizzahadati. Dan hendaklah mereka berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia dengan sikap zuhud. Insyaallah akan kita bahas ini, perkataan beliau Al-Imam An-Nawawi. Ya. Beliau dalam menafsirkan atau memberikan kesimpulan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pembahasan yang panjang sebenarnya tentang ayat ini, akan tapi akan saya ambil beberapa poin saja. Ketika beliau mengatakan wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini jelas-jelas ayat ini. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jin dan manusia itu adalah diciptakan untuk beribadah. Dan perlu diketahui, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Insani, ya, 102.2 FM, ya, yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hak berarti harus kita berikan.
orang yang tidak memberikan ibadah kepada Allah, berarti dia zalim. Dia adalah orang yang zalim. Dalam hadis Mu'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, suatu saat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala himar. Suatu saat aku boncengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Bayangkan, Nabi itu lebih dari hanya sekedar kepala negara, lebih juga dari hanya sekedar ketua KTT KAA, Konferensi Asia Afrika, lebih dari hanya sekedar ketinggian jabatannya, maksudnya ya, ketinggian jabatannya ketua PBB, lebih dari sekedar raja-raja terbesar di dunia. Nabi itu adalah utusan Allah, utusan zat yang menciptakan kita, duduk di atas keledai. Masya Allah. Ada di antara kita yang sudah pernah naik keledai? Paling kalau suruh naik keledai, enggak lah. Suruh naik keledai palingin, enggak lah, saya milih sepeda motor sajalah, yang lebih keren dan yang lainnya. Masya Allah. Sudah naik keledai, boncengan. Ya, sama Mu'ad bin Jabal. Ketika sambil berboncengan itu, beliau kemudian bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Faqala liya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Mu'ad bin Jabal, seorang yang faqih, seorang ulama ussahabah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Mu'ad nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama ulama di depan mereka. Ya, di depan mereka, biratswatin. Ratswah itu satu langkah di depan para ulama. Sebagian yang lain mengatakan ratswah itu bukan satu langkah, tapi sejauh pandangan mata. Jadi Mu'ad bin Jabal itu ilmunya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamun nasi bil halali wal haram. Orang yang paling faham tentang perkara yang halal dan orang yang paling faham tentang perkara yang haram, itu Mu'ad bin Jabal. Makanya dibangkitkan bersama para ulama tapi jauh di depan. Birat sekuatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini apa? Sejauh satu pandangan mata. Ada yang mengatakan satu langkah, ratswah bimana khatwah. Ada yang mengatakan sejauh satu mil. Ya. Semua ini maknanya adalah Mu'ad terdepan di barisan para ulama. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu orang sekaliber Mu'ad bin Jabal. Ya. Kita terkadang kalau ditanya cepat banget kulin jawab. Ya, ini ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan meluruskan perkataan kita. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya, yaitu kewajiban hamba-hamba Allah, adalah beribadah semata-mata hanya kepada Allah
dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Menunjukkan bahwasanya apa? Tauhid, ibadah itu adalah hak Allah yang paling besar. Dan bahwasanya syirik adalah kedzaliman kepada Allah, dosa yang paling besar. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada perkataan Al-Imam An-Nawawi. Untuk beribadah inilah manusia itu diciptakan. Untuk satu perkara yang agung inilah kita diciptakan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwasanya kita itu diciptakan untuk ibadah, maka harusnya kita benar-benar berusaha seluruh kehidupan kita ini adalah untuk ibadah. Ustaz, apakah ya harus sujud terus? Tidak. Tapi jadikanlah kehidupan Anda bermakna ibadah. Sampai perkara-perkara yang mubah, kalau bisa bermakna ibadah. Sebagaimana sebagian ulama ya mengatakan, Inni ahtasibu min qaumati. Apa artinya? Sesungguhnya aku berharap kepada Allah pahala dari apa? Dari kegiatan tidurku. Sebagaimana aku berharap pahala dari Allah dari sholat malamku. Ini loh, ulama itu seperti ini. Orang yang faham agama itu seperti ini. Sampai kegiatan yang sifatnya mubah, tidur itu wajib atau sunnah? Wah, anak wajib senang banget kita ini. Ya kan? Tidur itu wajib apa sunnah? Mubah. Ya. Artinya kalau enggak tidur juga enggak dosa, kalau tidur juga tidak berpahala secara asalnya. Tapi orang yang pinter, orang yang alim, orang yang faham agama itu sebuah adat kebiasaan dia akan berubah bernilai apa? Ibadah. Satu adat bernilai jadi ibadah. Tidur yang tadinya adat nilainya ibadah. Bagaimana itu? Dengan meniatkan tidur saya untuk memperkuat apa? Badan, sehingga saya bisa bangun segar melakukan sholat. Demikian juga makan dan minum. Saya makan untuk memperkuat badan sehingga badan saya kuat untuk melakukan apa? Segala bentuk ibadah. Saya minum niat saya supaya tenggorokannya apa? Lancar, halus, sehingga dengan lancar bisa membaca apa? Al-Qur'an. Dan tidak bosan-bosannya berzikir kepada Allah. Nilainya ibadah. Itu loh yang kita terkadang, kalau kita memang diciptakan untuk ibadah, maka segala kegiatan kita itu nek bisa dan diusahakan bisa, jangan sampai luput dari masalah niat. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas pada pembahasan bab pertama tentang pentingnya niat, insya Allah ta'ala. Ya. Insya Allah akan saya bawakan beberapa pembahasan tentang pentingnya niat. Dengan niat ini, ya, tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas. Tapi dengan niat kita bisa mencapai ribuan dan jutaan dan miliaran pahala yang mungkin tidak bisa kita kerjakan dengan tubuh kita yang lemah ini. Ya, ini.
Maka ini yang pertama, kita harus sungguh-sungguh. Jadikan semua aktivitas kita ini jangan kosong dari niat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua dari perkataan Al-Imam An-Nawawi ini demikian, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah fa haqqo alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'rad an hududid dunya bizada. Ya, artinya adalah Anda harus hati-hati. Segala perkara yang menjauhkan diri Anda dari ibadah berarti keluar dari rel tujuan pakem penciptaan Anda. Nah ini, kalau kita melakukan kegiatan, kita cek ini mendekatkan diri saya kepada Allah ataukah menjauhkan diri saya dari Allah, itu harus dicek. Segala perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah masyru', satu yang disyariatkan, kerjakan. Tapi kalau memang perkara itu menjauhkan diri kita dari Allah, tinggalkan. Meskipun zahirnya bagus. Ya. Terus Ustaz, bagaimana kita tahu bahwasanya ini adalah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah dan ini adalah perkara yang menjauhkan diri seseorang dari Allah? Dari mana kita tahu? Jawabannya adalah dari definisi ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendefinisikan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ibadah yang kita ini harus apa? Betul-betul konsentrasi kehidupan kita arahnya ke sana ini, jangan kemana-mana. Ya. Bahwasanya ibadah itu adalah satu ungkapan, satu istilah yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara itu berupa ucapan ataupun berupa apa? Amal perbuatan. Baik ucapan atau amal perbuatan itu tampak ataupun ucapan dan perbuatan itu tidak tampak. Inilah ibadah. Berarti definisi perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri kepada Allah adalah perkara itu dicintai dan diridhoi oleh Allah atau tidak. Perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan atau perbuatan yang tampak dan tidak tampak. Contoh, kalau perkataan yang tampak contohnya apa? Ucapan alhamdulillah. Contoh lagi apa? Membaca Al-Quran, ucapan yang tampak. Ya. Kemudian mengucapkan kepada temannya assalamu alaikum atau mendoakan kata-kata dengan kata-kata yang baik. Itu ibadah. Ya. Kemudian perbuatan yang tampak, misalnya apa? Sholat, apalagi haji, apalagi puasa, apalagi zakat, yang tampak-tampak. Ada juga ucapan yang tidak tampak. Apa itu ucapan yang tidak tampak? Niat dan keyakinan. Nah itu, niat itu tidak tampak. Mbok dibedah, kemudian diadel-adel, kemudian diletakkan di bawah mikroskop, enggak akan kelihatan itu niat. Ya. Ini niat dan juga keyakinan. Meyakini misalnya, ya, seakan-akan hati itu berkata atau memang hati itu berkata dengan bersyukur kepada Allah, ya Allah, dalam hati ini semua nikmat ini adalah dari Engkau ya Allah. Ini adalah ucapan yang tidak tampak. Demikian juga perbuatan yang tidak tampak, apa itu?
tawakal, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cemas kepada Allah, ya, inabah kembali kepada Allah. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak tampak. Nah ini namanya ibadah. Dan ingat, di definisi itu sebuah ungkapan yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini penting. Sekarang timbul pertanyaan, dari mana kita tahu perkara itu dicintai dan diridhoi? Jawabannya dalil. Jadi harus ada Al-Qur'annya atau harus ada apa? Hadisnya yang menunjukkan perbuatan-perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seorang itu membuat-buat satu acara, satu amalan, kemudian dia mengatakan ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Satu contoh, mencuri. Diumumkan Masjid Agung Purbalingga membutuhkan dana untuk peningkatan masjid menjadi berapa tingkat? 4 tingkat. Dibutuhkan dana sekian dan sekian. Akhirnya apa? Besok langsung ada yang jreng 4 miliar. Dari mana ini? Mencuri semalaman. Loh kok ini saya pencuri tapi pencuri budiman, Mas. Demi untuk membangun masjid, insyaallah dapat pahala. Ini diridhoi oleh Allah. Ini enggak bisa ngarang-ngarang begitu. Ya. Yang namanya mencuri, meskipun niatnya untuk bangun masjid, itu tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh, tetap haram. Nah, ini tidak bisa dimasukkan kategori ibadah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya mencuri itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Setahu kita, yang namanya mencuri, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam min indillah, dan pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya apabila sampai nisabnya. Berapa nisab mencuri? 1/4 dinar. 1 dinarnya berapa? 4,25. Nek 1/4-nya berarti sekitar 500.000. Sekitar 500.000. Jadi kalau sudah mencuri 500.000, nah itu. Dan yang namanya mencuri itu kebiasaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu rajula sariqa al-baita faqutiat yaduhu. Ya. Mudah-mudahan Allah melaknat seseorang yang mencuri telur kemudian kok dipotong tangannya. Telur itu harganya berapa, Pak? Berapa? 1 butir 1.500. Itu kalau telur ayam. Lah kalau telur puyuh? 1.000 lah taruhlah ya. 1.000 kok dipotong tangan? Kenapa? Ya pertama yang dicuri telur puyuh. Besok ketemu maling telur ayam, belajar nyolong mencuri telur ayam. Akhirnya profesinya berubah menjadi apa? Telur ayam. Besok lagi ketemu dengan telur apa? Banyak, gede-gede. Nah, akhirnya mencuri telur banyak. Terus besoknya lagi, ya, mencuri telur sak kurungane. Ya, kurungannya terbuat dari emas. Wah, sudah itu. Artinya apa? Bertahap. Dulu saya punya, saya sering cerita ya, calon santri tapi nggak jadi masuk. Ya, diceritakan dia itu dulu pencuri sepeda, ahli, nggak pernah ketangkap. Kemudian ketemu dan bertobat akhirnya, alhamdulillah, ketemu dengan pencuri sepeda motor. Akhirnya belajar mencuri sepeda motor dan ahli dan gak pernah ketangkap. Setelah itu dia ketemu dengan pencuri mobil dan belajar dan ahli. Semalam
itu bisa nyuri mobil sendirian 2-3 mobil semalam. Seperti apa itu? Dia dorong-dorong sendiri. Jadi apa namanya? Single fighter. Ya. Enggak ada temannya sudah. Dia dorong mobil itu sampai puluhan kilo, dia serahkan kepada pengepulnya. Semalam itu bisa sampai 3 mobil. Dan tidak pernah ketangkap. Dan ini profesi itu begitu itu. Nah, pencuri. Nah, kita katakan enggak ada yang namanya mencuri kok dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini tidak bisa direkayasa menjadi ini bernilai ibadah, enggak bisa. Ya. Maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya madarul ibadati ala khamsa asyrata qaidatan. Bahwasanya ya, daerah ruang lingkup ibadah itu ada pada 15 poin. 15 titik. Dari mana itu? Keterangannya adalah bahwa ini keterangannya ya, kok bisa 15? Bahwa ibadah itu bisa dilakukan dengan 3 anggota tubuh. Apa saja? 1 hati, 2 lisan, 3 anggota badan. Ini adalah tempat melakukan ibadah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, dan bahwasanya hukum-hukum syariat yang digunakan untuk ibadah itu ada 5, ya kan? Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada apa lagi? Makruh, ada haram. Masing-masing dari hati, lisan, anggota badan itu ngambil 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh hati, ini ibadah. Sunnah-sunnah yang harus dilakukan oleh hati, ibadah. Perkara mubah yang harus diyakini oleh hati bahwa itu mubah, ini ibadah. Perkara makruh yang harus diyakini oleh hati dan ditinggalkan bahwasanya itu makruh, ibadah. Perkara haram yang harus ditinggalkan oleh hati, kayak hasad, dengki, iri, itu harus ditinggalkan, ibadah. Demikian juga lisan, ada yang wajib dikerjakan, ada yang sunnah diucapkan, ada yang wajib diucapkan. Contohnya apa? Al-Fatihah di dalam salat, takbir Ratul Ihram sebelum masuk salat. Contohnya. Ada yang sunnah, contohnya membaca suratan ketika setelah Al-Fatihah. Ada yang mubah, kata-kata yang antara kita dengan saudara kita. Ini bisa jadi ibadah kalau tujuannya adalah untuk apa? Dengan niat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang makruh, kita tinggalkan. Kemudian haram, kita tinggalkan. Demikian juga ini 5. Jadi 15. Ada berapa? 15. Demikian keterangan Syekhul Islam. Kemudian Syekh Imam Ibnu Qayyim ya, sebagai tambahan kejelasan dari perkataan Al-Imam An-Nawawi. Dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.